Oke guys, jadi balik lagi bersama gue Vin di konten kali ini kita kedatangan. Ya sebenarnya gue udah lihat efek skinnya sih dan gue telat review guys ya. Skin edit dan skin Xavier. Kayaknya gue ada kemungkinan bakal review skin Xavier sih. Soalnya gue gak tau ada edit atau enggak guys ya. Gue penasaran gacanya berapa tapi gue udah lihat efek skinnya sih guys. Gue udah lihat efek skinnya. Kalau ini jujur gue udah lihat efek skinnya bagus banget sih. Cuma kita lihat dulu ada diamond dari Moonton. Gak ada guys ya, tidak ada. Oke kita pakai grafik ultra udah. Di sini yang mana ya? Ini ya? Bukan. Ini mah Kagura. Ini Kagura. Bentar. Apa jadi Kagura? Guys, buat kalian yang mau order via gift bisa lebih murah, guys ya. Seperti biasa kalian tahu, cek deskripsi aja. Kita langsung review aja. Ini dia. Skin Edit X Xavier. Xaviernya sih keren banget. Gue lihat editnya biasa aja sih guys ya. Jujur aja. Cuma gue penasaran abis berapa nih. Gimana cara dapetnya ya? Oh ini. Oh kalian di sini bisa dapat Skywell-nya apa ya? Bisa dapat recall-nya. Recall-nya keren juga bro. Bisa dapat efek eliminasi biasa aja. Efek eliminasi sejauh ini belum ada yang bagus banget sih menurut gue guys. Belum ada yang beda. Efek spawn-nya lumayan. Oke. Efek eliminasinya lumayan, lumayan, oke, lumayan. Mana sih ini? Oh, ini event. Oh, untuk nuker ini butuh 800, guys. Coba kita sekali gacha dulu, guys ya. Ntar gua catat diamond dulu, bentar, guys. Oke, kita gacha dulu yang pertama yaitu 25 diamond, guys. Dapat berapa nih kalau gacha pertama ini diskon, guys? Perharinya biasanya bisa diskon-diskon itu. Dapat 15. Oke. Berarti kalau gacha 10 berapa nih? Gacha 10 450. Berarti diskon 50 diamond, guys. Item pertama, item permanen acak Seribion The Clutch dijamin dalam 10 kali draw pertama. Item tuh maksudnya bisa recall, bisa hero-nya, bisa skin-nya, skin Bion-nya kayak gitu, guys ya. Ini premium supply apa? Oh, ntar ada event lagi, guys. Mungkin biar lebih murah. Kalian tunggu event ini aja nih tanggal 19. Kita gacha dulu, guys ya. Hop! Efeknya gimana nih? Dapat berapa nih? 10, 12, 22, 42, 52, 72, 92, 100. Dapat 100, guys. Ntar gue kurangin dulu. Dapat 100, guys. Dapat 100, dapat 100. Lumayan loh. 450 udah dapat 100. Berarti sekitar 8 kali gacha, guys. Berarti sekitar 8 kali gacha. Oke, kita langsung skip aja lah. Ini berapa nih? 30, bentar. 30, 45, 55, 63, 63 tambah 12, 75, 75 tambah 12, 87, 97, 107 guys! Ini gue dapet 107 cuy! Oh ini tambah ini, gue udah punya guys! 107 tambah 9. Wah, lumayan nih, lumayan nih. Udah 231. Ini dapet berapa nih, gak tau lah ya. Sampai 800 guys, gacha ya terus, gacha terus. Gacha terus dapat efek KO-nya. Oke, gacha terus. Udah 644. 725. Kita gacha yang kecil-kecil aja guys ya, biar pasti nih. 800-nya kalian bisa dapat sekitar berapa guys ya? Anjir lama juga, guys. 798, enak banget. 803 diamond gua tadi itu 64.000. Diamond gua tadi berapa ya? Gua lupa, guys. Bentar. Oke, tadi tuh diamond gue ada di 65.000. Bentar gue coba kalkulator, guys ya. Kira-kira ini habis berapa, guys ya? Coba wait. Diamond gue tadi di 65.067. 60.000 0 eh 6 berapa sih anjing? Jadi lupa. 65.000 067. Kurangi 61517. Oke, gue habis sekitar 3.550 diamond. Kita gacha lagi untuk si editnya, guys ya. Kita tukar Xavier dulu, kita langsung gacha dua-duanya, guys ya. Tukarkan. Xaviernya sih kalian wajib beli sih, guys. Kalau buat player Xavier bagus banget, guys. Oh ini sama edit ya ceritanya ya. Ganteng banget, guys. Ini emang edit dong, kok. Ini emang edit, guys. Gue kira ini Xavier. Oh, salah nuker gue.
Oh, ini edit, coba kita gacha yang buat Safir, guys ya. Diamond gua ada di 61517. Oke, untuk 800 diamond kita langsung gacha, gacha, gacha yang banyak, guys. Gacha. 200. 500. 600. 695. 778. Gacha yang dikit-dikit aja, guys. 793, oke. Okay. 805. Oke. Okay. Oke, guys, untuk gacha yang kedua ini gua lebih mahal, guys ya, di 3750 diamond. Berarti ini skin tuh bisa habis dari 3300-an mungkin ya, kisaran gue, mungkin prediksi gue, sampai 4000 diamond, guys, mentoknya. Menurut gue sih segitu ya, kisaran segitu. Cuma kalian bisa lebih murah mungkin. Enggak, gue tuker ininya, lupa gue, guys. Ya ampun. Ya, pokoknya sekitar 3500 sampai 3300 lah, 3300 sampai 4000 diamond, guys ya. Nah, kalian tahu kan kalau mau beli murah tuh di mana, guys? Langsung aja PO, guys ya. Di deskripsi. Oke, aduh ada tiketnya, cuy, gratis, cuy. Oke, kita langsung tuker aja yang Xavier, guys ya. Let's go. Udah, ini Xavier yang cowok, guys, ternyata. Oh, ini ada si edit yang tadi, guys. Oh, emang gitu filmnya, emang gitu, guys. Gue kira Xavier tuh cewek, guys. Akan kutemukan dunia baru untuk kita semua. Keren sih, guys. Skinnya cakep banget sih. Gue cuma open buat 4 orang, guys ya. Wah, ganteng sih, guys, ganteng sih. Ganteng gak sih, guys? Oke, kita langsung tes solo rank aja, guys ya. Oke, kita langsung request aja Xavier-nya. Bro, bro, naikin Xavier, bro. Tampilannya tuh emang Bion nih kartun banget ya, guys ya. Kaguranya aja bagus loh menurut gue. Kaguranya bagus banget. Ini apalagi Mia 16 match 7. Kenapa emblemnya begini, guys? Ini untuk Xavier gue pakai begini, guys ya. Pakai mage, gue tetap pakai mage, guys. Gue pakai ini kalau enggak Tenacity, kalau enggak WM, guys ya. Tapi sini gue pakai WM aja. Buset, buset, ngeri banget. Buset, sepek, buset, buset, buset. Buset Thomas Kun. Hanya cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Xavier nih nggak gagal sih skin-skinnya. Dua skin ini, ah ini mas anggap aja yang bukan skin lah, guys ya. JJK-nya tapi emang buat yang terbaik masih JJK-nya yang terbaik sih, guys ya. JJK tuh tampilannya keren banget. Yang editnya juga gue penasaran sih, kemarin belum terlalu lihat, guys. Buh, dari loading screen-nya aja emang udah keren, guys, skin ini. Cakep banget ya. Ngeri sih ini skin. Xavier-nya sih bagus lah, guys, menurut gue worth it lah ya. Gue jujur aja, gue udah lihat reviewnya kemarin, guys, dengan tampilannya, jubahnya gede banget, guys, guys. Tampilannya aja menurut gue okay banget loh ini. Sangat okay, guys, menurut gue. Bagus lah ini menurut gue. Gue main buku dulu. Gue baru plok. Nambuh lagi. Lihat basic attack-nya, guys ya, basic skill satunya. Warna-warni, guys ya. Emang cakep, guys, nih skin. Bar-nya aja beda, guys. Ya jangan di clear juga kali Ruby. Jika kamu ingin terbang, digebuk, itu gue pasti. Skill duanya. Skill duanya ini ningkatin movement, guys. Buh. Lihat ada kayak apa sih? Octopus, octopus, guys. Yuk Mia, lu enggak mau free kill. Ruby. Ruby-nya nih emang minta dipukul, guys, palanya ya. Adele nih. Skill satunya bagus banget. Nyanyian Firewell. Masih ini alunya. Eh alu. Lihat, guys. Ada ini octopus-octopus guritanya gitu, guys. Ganteng banget sih. Buh. Ngeri ya. Ini sih sebenarnya buat kolektor juga cocok-cocok aja, guys. Wah, gila, menang dong. Apa sih mati, guys? Untuk Aerotopia. Ruby-nya mulu yang ngakil ini mah, guys ya. Berani ber... Aduh, Mia-nya bocil, guys. Lu lihat, cowok. Udah gue bilang Mia-nya bocil, guys. Mia bocil. Aduh, aduh. Apa ya, cowok? Main catur aja lu. Memang tidak mudah. Baru naik mythic, guys, Mia-nya. Kita balik dulu. Aduh, recall-nya gak ganti. Tapi recall-nya bagus juga sih. Tapi tetap, guys. Sama recall listrik ini lebih bagus recall listrik, guys ya. Nice, menang. Gila, kok bisa menang ya? Aku. Sih, guys, gak jelas, cok. Thomas.
akan menjadi penyelamat kita. Request backup. Main catur aja Thomas. Launch attack. Berisik banget coy suruh main 1v1. Gak ada yang kena ulti gue digeser semua. Aduh Mia dong. Apa sih Mianya gak jelas banget guys. Sabar dulu lah Mia. Aku pikir aneh banget nih Mia. Sabar dulu lah Mia. Ini perang gue ambil gitu Mia. Ini Mianya udah gak bakal waras cok. Ambil aja guys. Tepat asal bunyinya tukang nyampah lagi. Ambil aja guys. Gak jelas ini. Ambil aja. Gak paham sama tim sendiri apa? Semuanya lu salahin. Musuh ngegeng salah. Tim sendiri ngetartel salah. Siapa lagi mau lu salahin? Thomas. Aneh banget sih Thomas nih. Aduh anjing. Thomas. Thomas anak tai emang. Pantes gak naik-naik honor nih orang guys ya. Thomas. Ini pasti nyalain ke temen-temennya, gue dapet dark system terus padahal dia dark systemnya. Gak mati masa. Bantu tuh. Apa sih berisik banget. Wah bawa-bawa hard game. Leslie jadi rata. Apa sih? Berisik banget nih Mia. Sabar di geng mati, di geng mati. Ya mati gue guys. Ada kerubi deh, kerubi. Aman sih. Lihat Kufra main gimana. Thomas lumayan tidak lagi bisa. Lu sabarlah. Roham di mana jaga MM tolol. Guys ini lihat, enggak usah Roham kalau. Ya lu aja yang Roham Thomas, biar gue yang main Mia. Aneh banget sih Thomas nih. Aduh aneh banget Thomas. Thomas dari awal tuh gue udah feeling gak enak guys. Kena tuh. Gak bisa. Aduh aing malah liat gamenya Ceci, Leslie guys. Aldous ngeri banget. Tolol dongo. Lu Thomas yang dongo lu. Dongo Thomas. Aduh gue mati lah guys. Ya sabar atau Thomas, sabar lu masa di geng baru. Lu kan ada ulti lu. Thomas. Kalah salah gue, emang salah lu Thomas. Hujat gue, ya emang lu harus dihujat. Emang sini open mic. Jadi gue emang gak mau gue report. Emang mau gue report lu yang paling dongo soalnya di tim ini. Rahasia rebutanku. Risik banget, cowok ini Thomas nih emosi gue, guys. Doginya malah mati juga ke atas. Astagfirullah nih. Aduh, Thomas. Mas anak babi emang. Lu ambil aja lah. Tunggu, gak tau gue mau ngapain cok. Astaga. Ini gara. Tanda-tanda ini mengingatkanku pada tempat asalku. Lu main tank aja abis ini Thomas. Ruby anak lu tau gak? Mati lagi liat nih. Udah pasti jebol loh bang, udah pasti jebol. Mati lagi Mianya, astagfirullah. Jilong, gue liat lu jilong. Jilong. Ah. Aduh, Suren aneh main ROM. Capek, gue. Kalau kan liat ROM. Iya, lu abis ini ROM. Seterusnya. Bisa gue ROM? Iya, lu ROM aja. Emang, otak lu patat. Capek banget. Seterusnya lu main ROM aja seterusnya. Berisik banget Thomas babi ini. Lihat build ROM damage. Ya udah lu fokus gendong lu juga mati lompat. Jika Thomas terbang. Capek banget gue liat si Thomas nih. Nyalain orang terus kagak ngaca nih. Ini curhat nih pasti ketemu Jokian nih. Aduh. Emang dia yang dongo nih.
capek gue main ketemu jokian lu, kan lu yang dongo. Oh sih guys, mikir, lu gak mikir Thomas lu. udah gak bisa, belum ada damage gue bang. Oh nice Ruby, nice. Nice, tapi gak ada damage ya. Mikir lu Thomas, please lah Thomas. Mati lagi nih, sekarat banget. Belum ada rasa gue. Otak udang lu, otak pak titit. Oh, si gue guys. Lu otak tai. Bisikan dalam mimpiku. Salah kita main mid only dulu guys, sabar guys. Bisik banget. Aduh, bentar alpanya hilang. Memang guys, tidak mudah menjalani pilihanmu sendiri. Baru dibilangin. Ngapain sih kemit mulu geng Nes nih? Sabar atuh kalau kemit. Cewek sih Sapir, cewek. Disangkanya gue partian sama Ruby. Pantes diratuin. Anjing. Sumpah lah. Gak tau Kufraya di mana guys. Udah gak bisa gue mending defend tengah. Gak bisa tengah gue jebol. Anjing tinggal bentar kan lu lihat tuh. Bang tengahnya dong please. Ya tengah gue guys. Gimana gue defend? Risik banget anjing ini Mia. Tuh gue belum ada damage. Ey, serius gue butuh lah. Mati lagi awas. Oh, shutdown lumayan. Mati terus Mia. Ngetik lagi Mia. Run dari atas. Ah, ini enggak sia-sia guys, gua ngendang pengen kayak gitu, mending cari duit dulu guys bentar. Dari lightning defense ini gue. Duh, hero late game mereka ngeri banget lagi guys. Aldous, Leslie, Cecil. Leslie gua pat. Gue di-charge Aldous mati sih guys. Mia lu mah nyalahin orang terus. Ih sumpah nih tipikal-tipikal yang orang ngomong tuh ketemu jokian. Gue main season ini parah banget publiknya. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh guys. Pantes gak naik-naik. Dia yang dongo. Hatiku semakin kuat setelah aku tahu tempat asal. Mati lagi. Udah lor aja. Lor aja, alpanya di situ. Ih, biarin atasnya. Ayo atuh katanya mau lor. Aku melakukan ini. Balik ke kufra lagi kita, guys. Ya, aing mah. Bencana kita alin ke kufra gini, guys. Untuk Aero tai yatim apalagi anjing dikata-katain yatim sekarang. Pokoknya sakit banget. Aduh, stres gue game ini babi lah. Aduh, apa sih Mia Thomas? Sumpah nih, kalau ada Instagram serang aja ya tim Yotam, ya tim Yotam, ya tim berisik banget. Emosi banget gue nih sama orang kayak gini, gobloknya maksimal, guys. Anjing ini gue gituin, guys. Babi emang. Ya, semoga dapat lah gue lore-nya dari Basoka, guys. Aku tidak akan. Nice! Kekuatan Thunderstone. Nice bro. Titik comeback. Leslie toer. Tolong Mia, lu udah dikasih space farming nih. Gendong, ayo. Apaan nih? Mati sini kufranya. Mati kali mati guys. Kena situ Leslie-nya. Nice, titik comeback guys. Titik comeback bro. Hey, Mia lu split aja terus Mia. Gua report lu anjim ya. Jelas. Ayolah tuh udah dikasih space banyak banget. Thomas emosi gue nih sama Thomas guys. Bentar guys. Request backup.
Nice. Thomas terus. Thomas main sama minionnya ya. Terus. Split. Lu gak guna juga soalnya kalau Wardah dah. Otak lu gak nyampe. Terus, Thomas. Terus. Main sendiri terus. Mana lagi? Gua udah sakit nih. Mampus lu ya. Bakso abuken. Udah Mia, Thomas tinggal end lo ini Thomas. Dek Thomas tinggal di end yuk, Dek Thomas. Bisa yuk Dek Thomas. Anjing, gua cek profilnya guys ya. Gua jadi enggak fokus review, kampret. Tapi skinnya bagus sih guys. Overall 9/10 menurut gue. Kalau dengan harga 3.500 diamond guys ya. Thomas. Ini anak anjing guys ya ini Thomas tai emang. Tai. Sebel banget guys, gue jadi toxic. Sorry guys, review sini. Reviewnya jadi toxic gini. Si tutor. Alu. Tutor dia ngomong tutor guys. Cukup penasaran. Astagfirullah, Haikasnya bintang 1. Thomas anjing. Thomas lu cocoknya main klasik aja Thomas, MVP itu. Thomas. Mana? Tai ini Thomas. Aduh, kita review editnya deh guys ya, Oke guys, untuk aduh gue emosi sama Thomas tadi, sorry guys ya. Sorry kalau toxic guys ya. Gue kalau toxic enggak bisa ditahan, cok. Dari guys, gue lihat tampilan si loading screen-nya bagus guys, tapi gue ngelihat tampilan ini yang ini guys ya kayak biasa aja, enggak tahu kenapa ya kalau lihat yang edit nih gue. Jujur gue udah lihat yang edit sih, guys. Coba ya, gue penasaran lihat lebih detail ya guys ya. Gue belum lihat terlalu detail sih. Untuk si skill 1 basic attack ya. Lu enggak ada target lagi bentar. Ada skill dulu ya. Untuk si satunya. Tuh. Lumayan sih, tapi sebenarnya lumayan, tapi melindungi hutan. Meskipun aku keduanya kayak gitu guys ya, skill satunya. Kayak ngeluarin apa ya? Corong gitu apa ya? Ultinya? Tuh lihat. Cuma enggak terlalu apa ya, orang-orangannya tuh kayak enggak, kayak biasa aja gue liatnya guys. Basic attack ya. Jangan keluar dah, ntar pakai bot dulu guys. Nih skill 2 nya biasa aja ya, skill 2 nya biasa aja guys ya. Nih kalian lihat lagi ya. Menurut gue sih biasa aja guys. Cuma skill 1 nya oke, Tuh, skill 2 nya biasa aja. Ada efek rumput tadi di kakinya, skill 1 nya Skill 1 nya paling oke menurut gue guys. Basic attack ya biasa aja. Ultinya skill 1 nya gue gak ngerti aja, skill 1 tuh kayak ngasih lingkaran galaksi gitu guys. Gue liatnya kayak BA aja ya. Untuk skinnya dengan harga 3.500 diamond kayaknya ini skin cocoknya ya. Kalian tahu gak guys, cocoknya setara sama Atlas Starlight. Nah, menurut gue sih ya, Atlas Starlight tuh bagus banget dengan harga 300 diamond, tapi ini 3.500 guys. Menurut gue terlalu mahal. Ini untuk skin edit ini gue kasih nilai 4 deh guys. Menurut gue jelek guys. Gak kurang worth it menurut gue. Masih bagusan Atlas ini nih guys. Yang ini nih. Ini masih bagusan Atlas ini menurut gue guys. Dengan harga 300 diamond ya. Oke lah guys, segitu aja konten dari gue. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di share. Sampai jumpa di next konten. Bye bye.